Terkuak sudah arti huruf Z di kendaraan militer Rusia di Ukraina. Kendaraan militer seperti tank, lapis baja, hingga truk bahan bakar yang dikerahkan Rusia di Ukraina ditandai dengan huruf Z. Simbol yang ditulis dengan cat semprot berwarna putih pada bagian kendaraan itu mematik rasa penasaran pada berbagai orang. Apakah arti dari lambang itu? Selain huruf Z, banyak pula kendaraan perang yang diberi tanda huruf lain seperti Z, O, V, X, dan A. Dalam sebuah artikel yang ditulis Hindustan News, disebutkan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia membocorkan arti huruf Z dan V yang militer mereka gunakan. Kementerian itu menyebut bahwa Z berarti kemenangan dan V berarti kekuatan. Selain pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, para ahli militer telah menganalisis arti dari simbol-simbol tersebut. Huruf-huruf tersebut dikatakan untuk mengidentifikasi dari pangkalan mana kendaraan dan personel tersebut berasal. Dikatakan, kendaraan yang ditulis dalam huruf Z adalah milik Distrik Militer Timur Angkatan Darat Rusia. Di sisi lain, kendaraan yang ditulis dengan huruf Z di dalam kotak persegi menunjukkan bahwa tentara Rusia yang ditempatkan di Crimea. Kendaraan yang ditulis dalam huruf O milik tentara Rusia yang ditempatkan di Belarusia. Sedangkan kendaraan di mana V ditulis di atasnya berasal dari infanteri angkatan laut Rusia. Kemudian kendaraan dengan tanda huruf X di atasnya merupakan kendaraan yang datang dari Kodirov Chechnya. Lalu kendaraan yang ditulis dengan huruf A berasal dari pasukan khusus Alpha Ground angkatan darat Rusia. Bagaimana dengan berita ini? Baku hantam di kolom komentar.